kali ini aku di Kopi SSS lagi, tapi bukan mau nyoba skuter, tapi ada sepeda listrik dari Grab. Ini lagi promo, jadi bakalan gratis dan gak perlu pakai apps-nya. Kita coba ya gimana pakainya. Pertama, itu harus pencet dulu merahnya sampai ada bunyi. Oke, kalau udah, turunin bawahnya. Agak keras jadi harus hati-hati ya. Oke. Setelah itu bisa dibawa. Udah bisa. Kalau mau menyetel tempat duduknya, tarik tuasnya. Tereng. Lalu bisa di-adjust pantatnya, tempat duduknya. Nah, setelah itu ditarik lagi kunci. Kalau mau berdiriin, giniin dulu. Pas banget dah. Kalau mau dikaitin, yang dulu bawah kakinya. Dan jangan lupa pakai helm selalu ya. Dan kalau selesai balikin. Oke, jangan lupa pakai helm. Kita siap cobain ke jalan. Ke trotoar. Kayuh dulu. Kita harus ngepedal sendiri dulu beberapa kali, baru nanti gas yang di sininya mau jalan. Ini indikatornya full empty. Dan ada keranjang. Ini merek sepeda listriknya, Silis. Lampunya akan hidup kalau nanti kita jalan. Kalau nggak di kayu, sepedanya cukup berat. Oke, itu dulu kita cobanya, udah selesai karena udah mulai panas.